Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa juddih. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadaratil muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, akhusu bidzikri hadratil mukarram, kakanda Kyai Haji Fakhruddin Ashol, pengasuh pondok pesantren Syekhuna Muhammad Khalil, yang saya hormati pamanda Kyai Haji Makki Nasir, serta yang saya hormati Lora Shamim ibin almarhum wal maghfurlah Raden Kyai Haji Fakhrillah Ashol, yang kesemuanya saya hormati dan saya muliakan, segenap ini sepuh, para tokoh, para kiai, dan segenap hadirin wal hadirat, para apa saya sebut sebagai apa? Pelemathur sebut dengan Saudi Arabia, yang saya hormati Ketua Igama dan segenap jajarannya, serta para tokoh-tokoh Madura yang ada di Saudi Arabia, baik yang Madura asli atau yang Madura swasta, karena Madura itu ada dua, Madura asli ada Madura swasta. Hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, sebelumnya saya mau bertanya, saya ini mau pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Madura? Madura saos. Oh, iki. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat are makan badan kaula bisa depak deka Jeddah kangkui bersilaturahim sarang seteja kaula ben seteja tretan Madura sebedai kagito melalui kegiatan seminar yang kesekian kalinya bersama para sesepuh Madura. Tentu besar harapan semoga silaturahim ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi silaturahim yang akan memperpanjang usia kita, memberikan kelancaran dalam rezeki kita, serta keberkahan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wasalamuhu semoga selalu dan senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, perkenankan saya di sini ingin memperkenalkan diri
boleh dibilang seperti itu. Saya Al-Fakir, nama Muhammad Nasih Ashol, yang kebetulan saya sebagai adik dari almarhum wal maghfurlah Ki Haji Fakhrillah Ashol. Kemudian saya datang ke Saudi Arabia dalam rangka untuk melaksanakan ibadah umroh. Bersama saya ada Kakanda Ki Haji Fakhruddin Ashol. Beliau saat ini sebagai pemangku atau pengasuh pondok pesantren Syekhona Khalil, menggantikan almarhum wal maghfurlah Raden Ki Haji Fakhrillah Ashol. Kemudian bersama kami juga ada Ki Haji Makki Nasir. Beliau adalah saat ini sebagai ketua PCNO Kabupaten Bangkalan, juga sebagai pengganti dari Hadratin Marhum wal Maghfurlah Ki Haji Fakhrillah Ashol. Alhamdulillah, kebetulan hari ini juga kami bersama putranya beliau, yaitu Lora Samim Al-Firdaus, yang beliau saat ini sebenarnya berada dalam masa belajar di Yaman, di Habib Umar. Tetapi hari ini berada bersama kami karena kebetulan kemarin beliau dipanggil oleh umiknya untuk mendampingi umi beliau dan saudara-saudaranya yang kebetulan umroh, yang sekarang sudah kembali ke Madura, dan setelah ini insya Allah akan kembali ke Yaman untuk melanjutkan studi di Yaman. Dan dari kami semua tentu hadir di tengah-tengah panjenengan sedaya, manabitan kula nyeputakina mereka sebagai hamilul amanah. Kami semua adalah pengemban amanah dari Hadratil Marhum wal Maghfurlah Raden Ki Haji Fakhrillah Ashol, hamilul amanah dari segenap para masyayikh, para kiai, khususnya sebagai madhura. Dan tentu amanah yang kami emban ini adalah amanah yang bukan amanah kecil, tapi ini amanah yang sangat besar. Apalagi berbicara bahwa begitu banyak jariah, begitu banyak lelampan cang lek madhur siapun etika lagi sarang setajana para guru. Maka kemarin pada bulan Syawal, dan kula ibak toka dintoh melaksanaki umroh entar deka cakancah alumni deka tantretan deka lafulah sebeda nang jidda, dan kula sharing bercerita tentang mungkin kebedaan utamanya kebedaan pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil. Dan pada akhirnya perbincangan dengan cakancah kadintoh mengarah deka berbicara tentang masjid se sempat dibangun sareng almarhum Ki Haji Fakhrillah Ashol
sempat dibangun pondasinya, tetapi ternyata beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kemudian Tuan Guleh nikah, diberi saran, mungkin bahasa Nasagadinto, Kak Angkuy bisa hadir boleh ya Kak Dinto untuk mengikuti rencana kegiatan seminar. Alhamdulillah makin Tuan Guleh bisa Rabu bisa datang deh Kak Dinto sarang sedejana para guru. Pak Takim untuk hadir di acara seminar sepertama bensi utama, sebenarnya perlu nak tetapi kau udah setuju Kak Dinto kakui nyokon dukungan dua dari setujunya para tretan, dari setujunya para boleh sebeda dengan Kak Dinto, bahwa kami yang diberikan amanah tidak kecil ini tentu kaitannya kelebihan kewajiban kami untuk membangun hubungan silaturahim kelebihan semua pihak, kelaben semua masyarakat, bukan hanya sebedai Madura, termasuk sebedai luar Madura. Mereka sampai mungkin insya Allah akan tetap kami lakukan dan terus kami lakukan, karena bagi kami prinsipnya sebenarnya berbicara tanggung jawab untuk melanjutkan dan meneruskan perjuangan para guru, para masyayikh, kadintoh sebenarnya bedeh neng katipanapah abtinah seteje bisa atretan, bisa ahubungan kelaben seteje nah pihak kelabat setejana masyarakat, dan seperti yang telah diajarkan kepada kami bahwa membangun hubungan baik antar sesama khususnya kelabat Belamadura mereka mulai sejak kecil kami selalu diajak oleh para guru, utamanya Hadrotil Walid almarhum wal mafullah Ki Haji Abdullah Sahol, dan tentu tidak ada yang kami harapkan kecepe muka-muka Tuan Kaula seteja pada genging barokah dari setejana para masyaih, dari setejana para guru. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para rabu sedaya sekatan kaula mujakin tikal Tuan Kaula, tak usah ceng-lanceng, tak usah berlebar. Tuan Kaula sepenting makaton teka asakone sakecap ada bu geng kangkuinya apa saos. Tuan Kaula tentu seutama mereka perlu kakui ngaturakin matur sekelangkong dek kepancenengan saja, karena ampun soti hadir di dalam kegiatan seminar Kak Dito sekelangkong sekaligus atua aki. Moga-moga Gusti Allah aparenga keluasan kecemperan dek kapetan kau udah sarang pancenengan saja. Bukan hanya melalui kegiatan seminar Kak Dinto saos, tapi mengingat bahwa para guru Kak Dinto sebenarnya bene atingke lagi masyarakat,
tapi justru tetap ngemong dek ke masyarakat ada sadekah keyakinan bahwa mereka-mereka kento punten lo sed bal ahya'un inda rabbihim yurzakun, maka harapan kaangkui kejemberan odi dan kula sarang panjenengan kadintoh salah satunya kento elebataki deka melalui tawassul deka barang guru. Kemudian sekapeng dua dan kula juga perlu nerangaki sekone kaitana kelaben sudah dibangunnya Masjid Nurusyadili sebadaneng kisah penyuan Bumi Anyar Tanjung Bumi. Kento adalah masjid kedua dari sebangun sarang almarhum wal mafulah Kiai Haji Fakhrillah Ashol. Masjid pertama kento Masjid Nurusyadili bareng Tisa Longke yang alhamdulillah sudah hampir rampung pembangunannya. Semasa beliau hidup memang gak mangkiman mesti arasan tentang masjid kadinto. Dan kemudian yang kedua ini adalah Masjid Nurusyadili. Napa saya melatar belakangi beliau almarhum wal mafulah Kiai Haji Fakhrillah Ashol dalam membangun masjid kadinto? Kalau dan gula melihat dari ghirahnya beliau, himmahnya beliau dalam himayatul ummah wa ri'ayatul ummah, dan gula melihat beliau kadintoh adalah sosok yang mungkin agak sedikit berbeda kelaban para guru selain. Beliau ngotot lagi kelaban dalam dakwah untuk ngajak masyarakat. Luar biasa dakwah beliau gitu, masuk dekat semua lini, bahkan beliau masuk nang lini politik. Dakwahnya beliau yang kemudian bisa menjadikan Kabupaten Bangkalan sebagai kota zikir dan selawat kentongki akanlah perjuangan dari almarhum almarhumah Raden Kiai Haji Fakhrillah Ashol. Masjid yang dibangun Nurusyadili insyaallah neka manabila ampun rampung pembangunannya akan sama dengan Masjid Nurusyadili yang sekarang sudah hampir selesai dibangun. Katiban apa? Fungsinya benekun jaman sebagai tempat ibadah meloloh. Fungsinya benekun jaman tetikan nang apa aja yang meloloh. Tapi segala fungsi dakwahnya beliau kadinto nekah terlihat melalui Masjid Nurusyadili yang dibangun oleh beliau. Sehingga insyaallah sekadinto juga Masjid Nurusyadili yang akan dibangun di Banyuwates insyaallah juga akan seiring atau paling punten padah keleben sela lastari bangun sarang beliau. Masjid Nurusyadili pertama kentoh dan gula emot beliau juga pernah menseminarkan menjida. Jadi dan gula neka ibarini saran untuk Masjid Nurusyadili yang kedua neka sopaja diseminarkan oleh menjida. Meskipun dan gula sebenarnya pada takok kalau berbicara tentang seminar gitu, karena seminar kadinto memang kebutuhannya untuk pembangunan masjid bukan hanya di Bangkalan tapi dari berbagai tempat, dari berbagai wilayah. Jadi dan kula iki estona kento abek takok iki untuk mengamini atau mengiyakan dari pemangkin aja kancah. Tapi karena sesepo kak ditujukan keduan pemangki, maka ini dan kula mencoba untuk memberanikan diri hadir dan Kak Dintoh mengikuti kegiatan seminar. Semoga-moga hasil dari seminar Kak Dintoh yang sepertama moga banyak.
mon penyak insyaallah raja barokah. Kan segitu teh ki. Ki kan kula lo perlu abang ngaji kan buntan makin mari ke maki siapa yang mau itu. Tapi dari kula panjenengan insyaallah pada sepakat. Mon se sombong se ibu ki oleh nak ki seneka. Mon se sombong lelon benih se burial ni kula nyebut se bu rovia ni kan. Tapi insyaallah lo ke alam ke to sombong sa. Jadi keyakinan dan kuliah panjenengan semakin banyak sih. Ya keluar insya Allah olehnya juga bakal saja banyak. Sekarang toh menurut dan kuliah emon kan. Jadi gelanon semua nikah dan kuliah dalam masa yang memang apa repot. Aku lihat kebere takut kelero. Aku lihat gak emon takut kelero. Pokok lah sang sobung kebahri kento pah. Anu luat meloloh makanya kula estona cek saking bareng ngabelian lagi untuk nerusakin otak kula estona sederhana cek bisa bedo pelian ke bahri odi boleh anguan kula ngala pelian kan karena abah anu tek raja keluh ampunan kita tanggung jawab kita cek raja na kita jadi takok kelero meloloh takok salah meloloh jadi sekulina abah takok yang kekeleroh dan seterusnya maka dan gula loksan busan deka seterusnya nah para guru deka seterusnya masyarakat nyampe yakin nyokona dua ben nyokona dukungan karena mon berdiri sendiri rasana kita kok lo aja ngomornya jadi sekarang itu mungkin para tretan para pedes saja saya bisa ya torakin makin malah lanjut sarang ke maki lagi untuk apa yang mau yudoh dan kebetulan kaulah sarang panjenengan dari kebetulan kaulah sekalian lagi matur sekelangkong secik raja nah atas hadir panjenengan setuju dan moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala selalu apa yang jalan dan kebetulan kaulah panjenengan moga Allah ta'ala apa ringan kesehatan dan kedan bola sarang panjenengan apa ringan lanceng umur murah rezeki lagi ben sedaya keropakan sedaya keruatan ikan teh kelaban banyak kegampangan sarang ajunan yang bagus ya Allah amin amin ya rabbal alamin mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan lagi saya terakhir gilanon lah karena di ketua agama esentil disinggung terkait posisi dan gula yang sebagai anggota dewan biasanya mula anggota dewannya kan bukan orang sakte gula terus terang lah jujur dan so, mungkin di antara sekian banyak anggota dewan gula ini paling tak sakte paling tak sakte lagi anak pebolana ki anu napa bolana masuk tu anggota dewan disebut kiai mlolong tu tako boleh jadi mereka dekat itu dan gula ki mator deka cakancah ki bahwa seterja tadi gelar kebahari kak gitu tero lanjutakina kelaben jalan seampun lampaki sarang beliau jalan seampun elam pak aki sarang para guru lagi. Jadi dan gula dalam posisi kak dinto ki terolok keleruah, terolok keleruah, terolok yang kebesalah maka dan gula ngereng aki dek apa mangkina saya sepo. Moga-moga maklumah sarang panjenengan saja. Moga-moga maklumah sarang panjenengan saja. Utamanya saja na para sepo, saja na para guru dan sekalian lagi dan kula insyaallah selastarena kadinto pas pergi ke Mekah lagi tadi untuk melaksanakan ibadah umroh dua nah dari panjenengan moga-moga paringa kelancaran sareng Gusti Allah dan paringa keselamatan lagi Sleman sampai ke Jompo lagi oleh ibadah umroh makbulah amin amin ya rabbal alamin. Sekarang itu mungkin saya bisa ya toraki dari badan kaulah korang bendang kongah badan kaulah nyawan seporah
akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.